Kau kasihku, kau milikku, kaulah pujaan hatiku. Kepadamu aku sandarkan seluruh harapan hidupku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Riga di sini. Demi cintaku sama kalian semuanya, Zailan Lovers. Zailan Lovers kan? Udah lama banget ini ya kita enggak ngereaksiin Zailan. Nah, ini kalian yang kangen kita reaksiin Zailan, mana boleh komen. Udah banyak banget sumpah video Zailan yang ngumpul di kita itu. Penuh banget. Tapi kali ini kita bakal reaksiin yang kayaknya lagu ini belum pernah kita reaksiin. Iya. Yeah. Aku juga baru dengar lagu ini seperti apa. Demi cintaku, kurela. Bukan. Judulnya Demi Cintaku ini. Lagunya Kak Adi ya. Adi benar. Dinyanyiin sama Kak Adi sendiri ini sebenarnya. Tapi kalau Zailan, kalau Kak Duet kayak seru gitu kayaknya. Yeah. Pokoknya dari komen itu mereka bilang Zailan Lovers Demi Cintaku yang baju putih-putih. Ah, itu tuh aku suka loh komen-komen kayak gitu tuh. Jadi kita nyari-nyari baju putih-putih yang mana kira-kira putih aja udah ya kan. Judulnya sama bajunya apa gitu kan. Bener. Detail-detailnya itu tuh penting banget. Udah kayak main kuis ya kan. Yang gendong bayi gitu. Untungnya satu-satunya kalau banyak gendong bayi puyeng kita. Ya udah, kali langsung aja yang Demi Cintaku biasa ya. Demi Cintaku. Tadi kayak Eri suaranya. Mampus. Kaget banget. Sorry nih, kaget gue. Jadi kayak apa? Kayak mau naik tanjakan gitu, ancang aja langsung zoom gitu ya kan. Kaget aku. Tapi enak loh. Asik. Langsung harmoni di awal. Yes. Nice, harmoninya juga bagus. Harmoninya bagus. Oh, sekali doang. Aku bisa panjang. Kita tahu ini. Ada happy. Ini seru banget di belakang. Serupa aku lagi pakai baju dengan seorang Zainal lagi. Zainal. Kenceng banget suaranya di belakang, sumpah. Pada ngerumpi. Berbicara. Yes. Berbicara banget. Aduh, bagian saya banget. Enak bagian itu. Oh, ini kayaknya gemes liat mereka berdua kali ya. Tadi Rara yang teriak kayaknya ya. Itu gemes kayaknya sama Zailan. Zainulnya agak pemalu soalnya. Iya.
ya kan, tipe-tipe Zaynul yeah. kan agak-agak malu. Benar-benar. Dia kalau nggak terlalu deket tuh, ya, yeah. ya udah gitu, seperlunya gitu. Dia benar-benar kayak ngasih tahu you are yeah. my one gitu ya. Tembakannya terus penekanannya kau kasihku. Iya, kayak lagi ngomong gitu. Aku enggak perlu nunjuk kayak gitu banget tapi dari suaranya tuh udah nunjuk gitu. Aduh. Enak banget sumpah. Ini kalau Zainul tuh cowok ya. Iya. Yang cowok. Kau kasih. Tapi yang Wulan tuh kayak nyerahin semuanya gitu. Hidupku. Enak banget aja sih. Iya, rasanya nih Zainul tuh kayak cowok yang benar-benar look nya gue yeah. terus bilang, iya gue serahin semuanya ke lu gitu mm-hmm. kan Wulan itu. Bener-bener. Rasanya kayak gitu yang kita tangkap. Yes. Oh. Kayaknya memang belum terlalu nguasain sih. Ya yang kita lihat dari Zainul sama Wulan kebiasaan sama Zailan ya. Jadi sekarang Zainul sama Wulan tuh belum menguasai seluruhnya lagu ini. Kelihatan dari tadi nggak yang baca ini. Baca, tapi rasanya tetap respect. Berbicara banget ya. Dipaji. Yang orang mesra-mesra aja di diri. Ampun. Peserta di Asia yang terakhir barengan Wulan ini ada kan yang dari Philippines yang Paul suara, Rosa. Ya Paul Rosa ya. Muka-mukanya juga iya kan? Zain, iya kan? Iya kok aku jadi inget dia gitu. Ya. Coba collab deh di live seru deh sama Paul Rosa deh. Mampus. Oh. Enak tuh. Rada-rada Melayu gitu ya, iya. Cengkoknya ya. Asli. Enak banget di part hidupku, di part hidupku selalu rasanya enak banget. Oh, mampus. Putus gak tuh? Putus gak tuh minta suara kalau gue nyanyi. Aduh. Gue kalau kayak gitu gue harus ke dokter harus. Langsung ke dokter ya. Gue langsung ke dokter. Pak, kenapa nyambung minta suara? Iya, bener. Minta suara gue putus. Kenapa ketinggian nyanyinya? Enak banget tapi. Enak-enak. Sumpah. Ngeri. Kalau ini akrobat, bukan akrobat lagi, udah sirkus. Iya benar. Kalau akrobat tuh pinggir jalan, ini sirkus. Sirkus benar-benar. Keliling dunia sirkus sudah. Gila. Dan itu bisa santai loh. Iya. Ya sih di sini tuh emosinya turun ya, lagi loh. Benar kayak mereka benar-benar kayak
cooling down lagi, iya, turun lagi gitu. Padahal tadi kan refrennya setiap up, setiap part ini tuh selalu lembut, syahdu gitu ya kan. Asik. Nah, habisin nama Zainul iya, kan? Enggak yang enggak. Kalau panjangin soalnya enggak enak ya. Maksudnya habisin nama dia kan? Enggak dipanjangin. Dan itu sama tuntutan lagunya kayak seperti gitu. Itu, tuntutan aransemennya enggak, kalau dipanjangin tuh enggak enak. Kalau ngide dipanjangin kagak enak. Bisa, tapi enggak enak. Pasti penikmat-penikmat. Dan lagu klasiknya kalau dengan Mulan tuh aduh enak banget gitu ya. Sumpah sih ini bener ya, kalau penikmat yang klasik itu dengan suara Mulan ini tuh kayak. Dan aku salutnya apa coba, lagu ini kan versi Kak Adibal itu benar-benar kayak pop Melayu gitu ya kan dibikinnya. Tapi dibikin Mulan ini kayak jadi lagu dangdut klasik gitu dibikinnya. Aku benar-benar menikmati banget, enjoy banget dengar mereka nyanyi. Aku suka di sini emosi yang mereka mainkan di lagu ini enak banget. Benar-benar. Tiba-tiba refnya yang menggelegar, tinggi, meyakinkan, yes, gitu kan. Nah tiba-tiba pak awalnya. Sesyahdu itu gitu. Emosinya bisa turun gitu loh, yeah, turunnya drastis banget loh ibarat kata. Dari lantai 70 kamu turun lantai 20 gitu. Jauh bener. Jomplangnya tuh jauh. Tapi enak gitu, memang tuntutannya seperti itu gitu, emosi di lagu ini. Dan mereka juga enggak maksain diri buat berteriak-teriak. Ya. Ya kan, improvnya cuma tipis-tipis aja. Enggak maksa teriak-teriak dari awal kan, kadang-kadang kan ada. Ini enggak. Syahdu dapet, teriakannya ada, sedikit-sedikit improve-nya juga mengerikan ya tadi. Sirkusnya juga ada sedikit-sedikit. Ada semuanya lengkap gitu. Ini kalau mereka lebih udah menguasain lagu ini pasti akan lebih yahut. Ya, yes, benar banget. Kelihatan kan kita bilang tadi ya, belum terlalu menguasain ya. Karena kita lihat matanya kadang masih lihat lirik, masih lupa gitu. Kayak belum yakin 100% gitu ya kan. Biasanya kan udahlah kemana aja matanya gitu. Bisa atraksi berdua lah, ngapain ya. Atraksi ini kebayang interaksi, kalau ya, interaksi ya. Kalau ngapain lompat api kalau mereka berdua tuh udah menguasai lagunya pasti akan pasti lebih seplehoy lagi aja ya, enak gitu banget. Iya, kayak coba Jalen Lovers kasih tahu lagi ada lagi nggak yang mereka main sirkus kalau kita bilang ya kan ya, main sirkus ya, kita bilang main sirkus ya, Jalen ya, coba lagu apa lagi boleh di komen kalian juga, tapi harus komen juga yang baju ini yang ini detailnya detail, kasih tahu biar nggak salah gitu ya kan. Kita main sirkus lagi sama Jalen ya, benar ya udah sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye bye. Subrek.